Asprof ini dari Asikawi. Iya. Yang kalian miliki sisanya serahkan kepada yang di atas untuk menentukan hasil. Ingat, ikhtiar kita akan selalu menentukan hasil sesuai dengan ikhtiar kita. Semakin tinggi ikhtiar kita, semakin tinggi juga prestasi yang akan didapat. Siap semuanya? Siap! Semua siap jadi pemimpin? Siap! Assalamualaikum pemirsa. Nah, kali ini saya punya kejutan ini. Mau nge-vlog kedatangan Pak Menteri Pariwisata. Nah, kali ini berada di Desa Sumber Bulu. Nah, kita lihat dulu balihonya. Selamat datang Bapak Sandiaga Uno, Salahuddin Uno, di 50 desa wisata terbaik desa wisata Indonesia Bangkit, desa wisata Sumber Bulu, Desa Pendem, Kecamatan Mojodang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan ini tempatnya, tempat penyambutannya. Di Wahana Cipta Sinatria. Halo. Dan benar-benar mewah ya, mewah asik banget. Ini di Dusun Sumber Bulu, Desa Pendem, yang merupakan salah satu dari 50 desa wisata terbaik nasional. Dan ini kereta yang buat menyambut Pak Sandiaga nanti. Putra Putri Lalu Karanganyar.
jajuan kayak. Dan ini udah mulai persiapannya. Yang paling pinggir nih. Ini yang mau dinaikin Pak Sandiaga Uno. Dan yang lainnya bisa mundur juga ternyata. Demikian pemirsa, saya mau ngikutin penyambutannya Pak Menteri ini, Pak Sandiaga Uno. Itu yang belum subscribe ya, subscribe channel saya, dukung channel saya. Kita ngikutin acara penyambutannya Pak Menteri. Silahkan tonton video saya. Semoga Anda suka. Yang belum suka, lihat video-video lainnya sampai suka. Sehingga yang kita pimpin
merasa menjadi bagian dari sebuah perubahan yang besar. Dan kalian semua adalah bagian daripada perubahan yang besar. Amin. Mudah-mudahan latihan kepemimpinan ini akan mencetak pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia di ruangan ini. Saya titipkan satu lagi. Kepemimpinan adalah memberikan contoh. Tuli itu dia pegang. Jadi jangan hanya kita berbicara tapi tidak memberikan contoh. Pemimpin adalah memberikan contoh terbaik. Karena yang terinspirasi oleh kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Saya selalu bilang bahwa kita harus memiliki atau kerja 4 hasil. Kerja keras. Kalian semua ada di sini karena kalian bekerja. Kalian terpilih mengikuti latihan dasar kepemimpinan karena kerja keras. Anda. Tapi nggak cukup kerja keras. Harus dibarengi dengan kerja keras. Gunakan akal dan pikiran, ilmu pengetahuan teknologi, digitalisasi, internet of things, artificial intelligence, machine learning, robotics. Ini yang harus menjadi kemampuan kalian untuk bekerja secara efektif, efisien dengan cerdas. Asli yang ketiga adalah kerja tuntas. Finish what you start. Jangan pernah berhenti sebelum selesai juga. Dan terakhir, dan mungkin yang paling penting adalah kerja itu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Do your best and let Allah Subhanahu wa Ta'ala do your best. Kalian miliki, sisanya serahkan kepada yang di atas untuk menentukan. Ingat, ikhtiar kita akan selalu menentukan hasil sesuai dengan ikhtiar kita. Semakin tinggi ikhtiar kita, semakin tinggi juga prestasi yang akan didapat. Siap semuanya? Siap! Semua siap jadi pemimpin? Siap! Terima kasih. Bila itu topik berdaya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siapa belum masuk? Oh, belum masuk. Nanti di itu aja di Delman aja. Delman saja, Delman. Delman mana kita nih? Bapakku. Bapak sendiri ya, sayang. Aduh. Pak siapa ini? Saya Bapak Pak Iman. Pak Iman. Sehat-sehat, Dek? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini kudanya nama siapa? Lombo Ati. Lombo Ati. Baik dia. Ya. Sekali lagi ya. Ya. Oke, guys. Teman-teman semua, ini belum nyala nih. Dek, minggir, dek. Aku bukannya.
antri. Ganjar.